tidak pernah berjumpa. Tak mengapa asal kau ada di hayalku. Segala pujuk rayumu buat sejuta ragu. Jantungku pun memacu. Di sini ku berdiri mencoba mengerti arti hadirmu, mengerti sinar di wajahmu, mengerti tenangnya jiwaku. Akhirnya ku mengerti diriku memang untuk kau miliki. Jagalah binar cintaku, yeah. Segala bujuk rayumu buat sejuta ragu. Jantungku pun memacu. Di sini ku berdiri mencoba mengerti arti hadirmu, mengerti sinar di wajahmu, mengerti yang saya janjiin kemarin. Kemarin kan Tatiana gak hadir. Sekarang udah hadir. Terus daripada saya ngeganggu, mendingan sekarang semuanya sama Tatiana aja. Kita cabut dulu. Oke? Nah, da'ai. Ku rasakan salah langkahku. Sosok seorang Vigo atau Dikta hampir similar sih ya. Cuman mungkin kalau misalkan in real life ya, gimana sih kalau in real life kita nggak berhadapan sama kamera, kita lebih lepas gitu. Jadi ya dia lebih all out aja kalau misalkan in real life. But more or less it's the same lah, kayak kind of silly, funny gitu. Salah kau curahkan hatimu. Kadang he has a problem with concentrating. Nggak sih, maksudnya nggak has a problem with concentrating. Tapi kalau misalnya dia emang lagi lost concent tuh benar-benar total gitu. Jadi kita ada satu scene yang aku harus marah sama dia. Tapi karena tatapan mata dia itu yang gak bisa bohong, kalau dia tuh nahan ketawa gitu. Jadi kita ketawa mulu, dan itu yang biasanya kita syuting tuh paling banyak 7 take misalkan, itu sampai I don't know, more than 10 take kali. Oke, jadi
cerita tentang pertama kali ditawarin untuk ikut main di Stereo. My manager called me, terus dia bilang, iya nih ada tawaran acara TV, drama musikal gitu, kamu tertarik juga? And then aku agak bingung sebenarnya, kayak, why me? I'm not a singer. Tapi menurut aku, yaudah deh coba aja gitu. Aku datang ke tempat production house-nya, aku casting, disuruh nyanyi gitu. Dua minggu kemudian aku ditelepon lagi sama orangnya and they're interested, so yaudah. Bilakah dia tahu? Jadi di Stereo ini aku berperan sebagai Dara. Dara itu tuh sosok leadernya lah di Stereo ini. Jadi dia itu salah satu mahasiswa di Royal University yang ditunjuk oleh Dekan Wati untuk ngebantuin Coach Aziz untuk form the new version of their vocal club. Dara itu orangnya lumayan serius ya, kayak suka bercanda, terus tegas, orangnya disiplin, perfectionist. Di satu sisi dia juga punya soft side gitu, soal keluarganya gitu. Dia kan punya family problems, nah di situ tuh dia agak sedikit vulnerable. Which compared to me in real life, ya mungkin sedikit banyak mirip. Tuh, misalkan perfectionist atau ya aku lumayan disiplin. Kalau misalkan di sekolah dulu gitu, aku sering banget jadi leadernya juga in the group. Awalnya agak sedikit minder dan gak pede, tapi aku selalu aku selalu mikir ini tuh sebagai tantangan yang aku harus bisa, you know, kayak semangat and work as hard as I can to learn this new skill. Aku cinta kepadamu. Kita di sini saling bertukar ilmu. Mungkin mereka nggak pernah acting, sedangkan aku udah pernah acting sebelumnya. Jadi aku share ke mereka dan mereka pun sebaliknya soal nyanyi ya mereka share ke aku. Jadi kayak kita saling melengkapi lah di sini. Jadi kemarin itu aku sempat berhalangan untuk hadir karena pas banget di hari itu pokoknya aku bangun tidur tuh kayak sakit gitu, badan benar-benar drop, suaraku abis. Sekarang pun sebenarnya suaranya masih agak sedikit bindeng-bindeng, tapi ya udah karena hari ini aku syuting, akhirnya aku menyempatkan diri untuk hadir dan tadi akhirnya perform juga berdua sama Dikta, seneng. Ya seneng lah, gak kelewatan momen Music Everywhere ini. Pemanasan dulu ya. Nilai moral yang dan pesan yang diangkat di Stereo itu adalah sebenarnya kalau punya cita-cita nggak usah takut. Terus dengan kalau punya cita-cita sesusah apapun, kalau kita sama-sama dan kita ada kebersamaan, mungkin itu akan bisa sampai. Yeah. Dan regardless our background, culture, segala macam, musik itu bisa menjadi that's right. Di Stereo kita digabungkan oleh berbagai macam background. Ini anak kantin ya. That's right. Ini anak orang kaya ya. Gaduh-gaduh. Ini anaknya bapak-bapak basket. Anak Pak RT saya. Anak Pak RT. Ini anak ibunya. RT 4. Kita semuanya disatukan oleh musik. Watch me. Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Coach Aziz tuh berperan besar buat kita gitu. Banget banget. Berperan apa? Besar. Parah. Pokoknya kalau kita kesulitan dalam ya, musik semuanya, musik ya, pembagian kayak misalnya suara atau apa, pokoknya kita udah ada bagian budget. Kita ada yang membantu namanya Coach Aziz, pokoknya dia ada manusia yang paling penting di Stereo. Oh sedap. Kalau aku apalagi ya, kan belum kenal siapa-siapa di sini sebagian dari mereka. Tadinya sebagian dari mereka kayak udah pernah ketemu sekali sama Dikta. Enggak, intinya kayak ternyata mereka semua tuh baik banget, terus ganteng, cantik, ramah, pokoknya aku gak gimana ada ya? Jadi gampang lah ketemu, maksudnya untuk menyatukan chemistry. Tapi kita juga di luar syuting kita juga sering jalan-jalan di chemistry, jadi kayak terbangun kebanyakan malahan di luar set ya. Iya. Season 2, season 3, 4, 5, 6, 7, semoga bisa disambut baik sama pecinta musik dan juga kedepannya nanti kita bisa lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi actingnya juga kan. Actingnya secara musik. Dan pasti kita bukan jadi orang-orang yang cuma sekedar tampil di layar TV, tapi kita juga bisa menginspirasi banyak orang. Luar biasa. Stereo.